Saya mengucapkan ribuan terima kasih pada PM dan Kerajaan Malaysia kerana telah bertungku lumus berusaha untuk mendapatkan satu keputusan sebagaimana yang kita dengar sama-sama pada hari ini kan. Terima kasih banyak-banyak. Begitu juga pada pihak MAS, mereka tak lepas-lepas bertanggungjawab kepada kami ni, waris-waris. Kalau kata orang tak sedih tu bohong lah kan. Saya memang bersedih dan dalam pada tu saya reda. Saya mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia membagi kekuatan kepada saya untuk terus menangani ujian ini. Apapun, saya reda dan saya memang pasrah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya berterima kasih kerana saya, kerana Allah pilih saya dalam ujian yang seberat ini. Saya reda.